贼体内有东华女帝的一滴血。移天换地，十二天自宫。的守住了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan antara Ye Chen melawan Yin Ji Yuan masih terus berlanjut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ye Chen yang kekuatannya sudah semakin melemah kembali melesat lagi menggunakan jurusnya berniat untuk mengalahkan mereka semua. Semua orang yang terkena serangan tersebut membuatnya harus terjatuh karena kuatnya serangan tersebut. Aki Juge dan yang lainnya masih terus bertarung dan pertarungan mereka semakin seru saja. Ye Chen memperkirakan bahwa mereka semua akan sangat berbahaya karena terlibat dalam pertarungan ini. Sehingga dia pun harus segera pergi meninggalkan tempat ini karena target mereka sebenarnya adalah Ye Chen. Setelah berpikir sejenak, dia pun segera mengekstrak kekuatan mata cakram immortalnya dan kemudian memasuki sebuah portal teleportasi. Namun sesampainya di dalam ruangan spasial, mata cakram immortalnya tiba-tiba kekuatan hitam menyerang kepada dirinya. Sehingga Ye Chen berpikir harus segera keluar dari tempat ini karena sangat berbahaya baginya. Sementara di luar, Ketua Pil dan juga Aki Juge dan yang lainnya mengira bahwa saat ini Ye Chen telah selamat. Sementara Cheng Kun dan yang lainnya nampak sangat kesal karena Ye Chen berhasil melarikan diri. Tapi tidak lama suara ledakan terdengar dan ternyata itu adalah Ye Chen yang sudah terluka jatuh tidak jauh dari tempat itu. Semua teman-temannya terkejut dan tidak menyangka ternyata Ye Chen terluka dan kembali lagi ke tempat ini. Naga kuno Taixu memperkirakan bahwa Ye Chen terluka akibat menghadapi lautan kekacauan yang paling berbahaya yang ada di dunia ini. Ling Jun dan yang lainnya nampak sangat gembira karena Ye Chen kembali lagi dan dalam keadaan terluka. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk segera mewafatkannya. Mereka semua kemudian mengekstrak kekuatannya dan mengarahkan semua kekuatan mereka kepada Ye Chen, namun tiba-tiba. Muncullah boneka milik Ye Chen yang berhasil memblokir semua serangan-serangan tersebut. Sehingga semua orang yang ada di sana terkejut dan tidak menyangka bahwa ada orang kuat seperti itu di wilayah negara Chu mereka. Ye Chen sangat terkejut karena boneka Jixuan-nya bisa mengendalikan dirinya sendiri dan hidup seperti manusia. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena tekanan kekuatan yang sangat luar biasa yang keluar dari Jixuan. Setelah itu boneka Jixuan juga menyalurkan kekuatannya untuk memulihkan kembali kekuatan tubuh Ye Chen. Sementara para praktisi kurang ajar kembali menyerang lagi menggunakan kekuatan mereka semua ke arah Ye Chen dan bonekanya. Boneka Jixuan kemudian mengekstrak kekuatannya dan mengeluarkan sebuah jurus yang sangat luar biasa. Tiba-tiba formasi muncul dan mereka semua tertekan oleh kekuatan dari Jixuan. Baru setelah itu serangan energi spiritual mereka malah berbalik lagi menyerang kepada mereka semua. Sebagian dari mereka pada akhirnya banyak yang meninggoy akibat terkena serangan mereka sendiri. Para orang-orang yang tidak terlibat dengan pertarungan mereka nampak sangat terkejut karena itu merupakan kekuatan supranatural yang sangat aneh. Dan beberapa saat setelah itu boneka Jixuan kemudian membawa Ye Chen kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Tetua Wu dan yang lainnya langsung mengejarnya juga.
Setelah berhenti di suatu tempat, tiba-tiba saja boneka Jixuan tidak berdaya lagi dan hilang semua kekuatannya. Naga kuno Taiksu memberitahunya bahwa di dalam tubuh boneka tersebut terdapat setetes darah permaisuri Donghua. Namun sekarang tetesan darah tersebut telah menghilang sehingga boneka tersebut tidak bisa mengendalikan lagi tubuhnya. Namun tidak lama setelah itu para tetua juga telah muncul dan tiba di tempat tersebut. Ye Chen yang masih terluka berniat untuk mengalahkan mereka semua. Ye Chen yang mustahil bisa mengalahkan mereka semua, dia pun kemudian membangkitkan bencana guntur surgawinya. Dia berniat ingin membunuh mereka semua menggunakan bencana guntur meskipun dirinya juga harus terluka akibat nanti serangan guntur-guntur surgawi. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena di langit bencana guntur telah muncul dan juga diselimuti oleh energi-energi naga yang sangat kuat. Tetua Wu sangat terkejut karena Ye Chen berniat ingin membunuh mereka semua meskipun Ye Chen juga akan terbunuh akibat serangan guntur surgawi ini. Serangan-serangan guntur membuat mereka semua harus terjatuh dan terkapar di tanah. Namun ternyata geng serangan guntur itu juga menyerang kepada MC kita. Namun beberapa saat kemudian Ye Chen sangat terkejut karena setelah hilang guntur surgawi yang menyerang kepadanya, dia menjadi semakin kuat dan lukanya juga semakin sembuh. Dan itu membuat para tetua dan yang lainnya nampak sangat terkejut karena guntur surgawi malah menjadikan Ye Chen menjadi semakin kuat. Ye Chen juga dapat merasakan bahwa kekuatan tubuhnya sekarang menjadi semakin pulih dan juga semakin kuat. Setelah itu beberapa guntur surgawi melesat lagi dari atas langit dan memasuki tubuh Ye Chen. Namun tidak lama setelah itu beberapa energi naga dan jiwa binatang lainnya berkumpul tidak jauh dari tempatnya. Naga kuno Taiksu berkata bahwa itu adalah ujian yang akan diterima oleh Ye Chen lainnya yang bernama bencana surgawi melawan surga atau biasa disebut hukum ilahi. Setelah melewati bencana hukum ilahi maka Ye Chen akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah itu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Terlihat dalam pertarungan itu Ye Chen berhasil mengalahkan beberapa energi jiwa binatang. Dari kejauhan penguasa suci juga sangat terkejut karena ini adalah hukum ilahi kuno yang unik untuk menyempurnakan tubuh suci kuno Huang Ku Ye Chen. Dan sepertinya setelah ini Ye Chen akan memiliki kekuatan luar biasa. Sementara itu pada saat ini Ye Chen terus bertarung habis-habisan melawan para jiwa binatang ilahi tersebut. Seekor jiwa binatang yang sangat kuat pada akhirnya mampu membuat MC kita terdesak dan terkapar di tanah. Para tetua yang melihat itu mereka semua nampak sangat gembira karena Ye Chen telah berhasil dikalahkan oleh jiwa binatang. Sementara Ye Chen yang terkapar dia belum mati dan masih sadarkan diri. Naga kuno Taiksu berkata bahwa Ye Chen harus memiliki tekad dan tahu yang tak terkalahkan untuk mengalahkan semua jiwa binatang ilahi tersebut. Ye Chen kembali berdiri lagi dan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan tidak menyangka bahwa Ye Chen ternyata masih hidup. Sementara di atas langit semua jiwa binatang mengumpulkan kekuatannya dan muncullah energi tangan yang sangat besar yang kemudian melesat kepada Ye Chen. Akan tetapi ternyata serangan tersebut tidak berefek sama sekali terhadap MC kita yang sudah semakin kuat. Bahkan Tetua Wu juga tidak menyangka ternyata sekarang Ye Chen memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ye Chen pada saat ini sudah bisa mengerahkan kekuatan surga dan juga bumi. Selain itu sekarang dia sudah berada di ranah Nether Point tingkat keempat. Semua orang yang ada di sana juga nampak sangat ketakutan ketika melihat kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chen yang sangat luar biasa. Setelah itu Ye Chen juga berhasil mendesak Tetua Wu yang merupakan musuhnya sejak zaman dahulu. Dia juga kemudian mengeluarkan kekuatan energi panasnya dan berhasil membuat si kakek tua menjadi sekarat. Semua orang yang melihat itu segera melarikan diri namun tidak dibiarkan begitu saja oleh Ye Chen. Sementara di tempat lain mereka juga dapat merasakan bahwa anak buahnya tidak berhasil mengalahkan Ye Chen. Cheng Kun juga nampak sangat kesal karena Tetua Wu juga tidak bisa dihubungi olehnya. Sementara Tong Xuan dan yang lainnya segera pergi dari tempat tersebut menuju Sekte Hengyu.
Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.